janganlah kau mati melainkan menyerah diri dengan hukum Allah. Para istri, hei para istri di bawah, taatlah kepada suamimu. Kalau kamu tidak taat melawan suami, sholatmu, zikirmu, baca Quranmu, semua ibadahmu enggak lewat dari tengkukmu, ditolak oleh Allah SWT. Taat suami bukan karena takut sama suami. Ibu, taat suami karena diperintah Allah Subhanahu wa taala. Nyerahlah dengan hukum Allah, jangan ngelawan sama suami. Hei kamu laki-laki, taatlah pada ibu bapamu. Haram kamu makan hari ini kenyang kalau ibu bapamu di kampung lapar karena tidak ada duit. Kamu anak durhaka di sisi Allah. Tidak berhak anak laki-laki makan kalau bapak ibunya belum makan. Hei para suami, jujurlah sama istri. Jangan tipu istrimu. Khairukum li ahlihi, kata Nabi, laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya.